hari ini. Ya, sabar. Assalamualaikum. Mana saya menyaksikan Mala Top sekarang ini? 103. 123 dan 104. Yeah. Ya, kenapa tak ingat China? Dah 4 tahun dah mengacara. Takkanlah tak ingat. Minta kena buang ke apa? Tak apa. Ya. Hari ini kan sama dengan Nabil. Nampak? Tak plan sebenarnya. Tak plan. Kita... Nampak tak kau macam satu jiwa kan? Cinta tidak dirancang, Fah. Kau sampai bila kau menaruh harapan macam tu je lah. Okey, apa kata kita bagi tepukan dulu kepada Khalid Baskes. In the house, y'all. Fah. Okey, ya. Yeah. Malam ni kita ada tetamu kita yang akan membuatkan Nilofa mengenang kembali kisah yang lama. Perlu ke kenang? Okey, tapi sebelum tu, untuk anda semua di rumah, jangan lupa untuk tweet sebab kita ada hadiah tiket Ada Apa Dengan Cinta 2. Tiket. Ada Apa Dengan Cinta 2 dan juga baju. Yes. Lagi apa dia? Baju buku. Dan juga buku novel. Tidak ada New York hari ini. Mungkin besok ada. Tapi hari ini jadi tak ada. Jadi siapa yang nak t-shirt ni boleh tweet berapa ribu? 1,2,3,4,5. 5,000 sampai 5,000. Siapa penat-penat ada apa dengan cinta? Yes. Dan itu dia. Apa lagi kita ada? Okey, dan segmen 3, segmen 4 dengan 5 kita ada D-Fam dan Tauke. Yes. Kau sangat cemburu dengan tempat Tauke saya ini. Saya memang sangat cemburu dengan Tauke. Dia sebab dapat all the hottest chick in the town. Kita ada D-Fam. Pascal dan The Superstar. Yes. Dan Superstar kan? Itu di hujung rancangan. Tapi sekejap lagi, kita akan bersama dengan Dato' Hans Isaac dan Sherry Al-Haram. Okey, kita ada ni juga ni. Churros time. Yes. Kau tak payah nak mulia aku malam ni, ya? Hari ini penaja makanan kita semua yang ada di studio ni akan mendapat kita close up sikit. Churros daripada Churros time. God. Sedapnya. Ya Allah, ini dia Churros time. Dapat tak? Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk follow Instagram Churros Time tu tadi dengan Facebook dia orang. Kalau nak beli, nak deliver, ada. Nak deliver ke apa ke? Ada ke? Ada. Ada je. Alright, di studio sekarang ni kita ada Dato' Hans Isaac. Dan Datin Sherry Al-Haram. Hari ini dia akan revealkan kekasih sebenar dia. Terima kasih Dato' Hans, Datin. Sama-sama. Selamat datang kepada Dato'. Tompi ni membuat kami Datin sangat. So, sorry lah. Makin lama makin teruk Datin ni. Geram pula aku. Okey, sebenarnya kenapa dia orang ada kat sini? Sebab lawak keda yang kelima. Yeah. Menggegarkan Istana Budaya pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad minggu ini. Minggu ini. Yang paling bestnya, Nabil dipanggil kembali. Sebenarnya saya dipaksa oleh isteri beliau. Isteri beliau telefon, Datuk tolonglah. Saya tak nak dia dekat rumah saya lagi. So, hantar dia pergi buat show. Teruknya bini aku. Tak ada. Sebenarnya Nabil dah kena blacklist dah sekejap. Sorry Nabil. Orang ni nampaknya dah macam melampau sikit. Tapi kenapa Nabil dan Sherry dikeluarkan balik bersama? Sebenarnya tak pernah. Sebenarnya Sherry tahun lepas, tahun sebelum tu Nabil. So tahun ni kita buat nak gabungkan dia bersama. Buat beza sikit. Lebih mantap. Jangan usik Datin, okey? Sorry. Sebab tahun ni kita... Sebab tahun ni kita ambil pelawak-pelawak baru juga. Kita ada Reza Mukmin yang buat main act. Dan juga kita ada Jihan dengan show. Sebenarnya orang selalu tanya kenapa dulu tak ada wanita dekat lawak kedai. So kita ambil wanita. Sekarang dah ada dua orang. Dulu Han pernah try panggil Didi Alias, tapi Didi Alias sibuk. Juga ada Boceh. Boceh juara. Saya sebenarnya bangga dengan Boceh sebab dia ni humble sangat. Itu sebab saya panggil dia lawak kedai. Sebab bila saya jumpa dia betul-betul humble, relax je kan. Dia tak poyo, tak apa-apa. So saya memang suka pelawak-pelawak atau pelakon-pelakon macam ni. Yang relax. Itu yang saya panggil lawak kedai. Kita jenis relax je. Kita relax. Kita buat lawak pun relax. Kau kena relax je sebab kau poyo tahun lepas. Banyaklah kau. Aku job banyaklah. Anyhow, lawak kedai ni adalah satu brand yang orang tak payah petikan, tak payah persoalkan lagi dah. Orang cakap lawak kedai je, terus semua macam berebut-rebut nak beli. Malaysia, Singapura, Brunei.
Last year pun sold out. Sold out. Dahsyatnya. So this year punya kenapa 3 hari je? Kenapa tak buat lebih daripada 3 hari? Sebab saya rasa lawak keda ni dia kena selalu jangan lama sangat. Kalau lama sangat penonton pun akan, saya nak setahun sekali setahun dan sekejap. Betul. Dia macam hari raya. Exactly macam hari raya. Sebab bila penonton datang, dia orang dapat sesuatu yang baru. Sebab pelawak-pelawak buat lawak seperti Sherry, bila lawak apa dia buat di lawak keda tu tak pernah buat di mana-mana show sebelum ni. Betul. Ataupun di TV. So apa yang penonton datang, benda yang baru dia orang dapat. Yeah. Lawak baru. Yeah. Jadi kau nak buat apa dengan Sherry ni? Saya nampaknya tak boleh buat apa-apalah dengan dia. Dia nampaknya macam lasak. Dah, I dah pergi training dah. Okay. 3 bulan sebelum ni. So, catch up lah. Apa plan ni? Dia sebenarnya ada satu segmen. Tapi apa plan ni sebenarnya untuk lawak kedai kali ni? Okay. Kita orang macam ada fikir untuk joint venture. Tapi kita tengok. Jadi orang yang nak datang tu ada banyak sangat elemen surprise yang diorang kena tahu. Ni apa, kamera minta topi ke belakang. So, topi ke belakang tak nampak. Sorry eh, sayang eh. Sayang. Okay. Kau nak gaduh dengan lompa ke apa kat sini? Tak apa, tak apa ni. Tahun depan tak ada dalam lawak kedai lagi. Taklah, kalau nak 1-2 pun jangan. Dekat sini. Okay. So kita orang memang ada plan untuk buat something yang agak besar. Untuk, maafkan saya. Kenapa besar tunjuk sini? Kita nak buat satu opening yang grand. Siap dengan konfeti. Saya dah tahu dah, Nabi dapat attention from saya dah. Dah bagi tahu dah, Lofa. Macam on. Yes, memang terbaik lah opening kali ni. Nak-nak ada Sherry pula. So, korang kena dapatkan tiket dengan segera lah. Kalau tidak memang rugi. Macam mana nak beli tiket? Tahu. Krik-krik. Macam nak beli tiket? Kalau nak dapat tiket, pergi ke www.aasiaredtix.com. Yeah? Yes. Ataupun boleh WhatsApp dalam Instagram saya. Atau pelawak-pelawak ada butir-butir dan informasi yang anda boleh membantu anda untuk membeli tiket. Dengan cerita selling fast, tinggal tiket saja lagi untuk 3 hari tu. Ada seat pun yang rasanya belakang pintu dengan parking. Sebenarnya, Nabil, nak terima kasih kepada penonton juga. Bukan hanya di Kuala Lumpur dan Malaysia, sebab as you said tadi, di Brunei, Singapura. Semua datang daripada Kuching, Sabah, Sarawak. Yes. Mereka datang untuk menonton lawak keda ni. Dan bila kita jumpa dia orang lepas show, sebab lepas show akan jumpa semua pelawak-pelawak, dapatlah fotografi, sign semua, lepak dengan kita orang semua. So harap-harap dia orang datang ke show tu dan enjoy pada 6, 7 dan 8. Excited tak? Apa lainnya lawak keda dengan show lain? Mungkin opening size dah lain lah. Opening dia tak macam ni dah. Dia besar ke saiz dia? Oh, serius ah? Sebab Nabil dia. Sempat ke nak ngecikkan apa-apa ni? 3 hari je lagi ni tau. 3 hari je lagi ni. Ada produk terbaru Instagram. Kita nak berbalik dengan Dato' Hans dan juga Sherry Al-Hadid. Yes. Okey, 8 hari bulan ada diskaun 20%. Ya. Hari Ahad. Tiket. 20%. Kenapa hari Ahad sahaja? Sherry nak beritahu? Okey, sebab apa? Istimewanya 8 hari bulan tu pada hari Ahad, kita nak bagi mak kita hadiah. Iaitu Mother's Day. Mother's Day. Jadi ramai-ramai bawa semua mak sedara pun boleh sekali. Boleh. Mak angkat boleh, mak sedara. Makcik kantin boleh. Dan bawa mereka untuk datang menonton lawak nampak? Keda. Hanya yang bersaiz mak-mak je tahu benda-benda ni. Okey, tahun ni kita ada ramai tau. Kita ada Aflin Shauki. Douglas Slim. Haris Iskandar. Reza Mukmin. Aflin Shauki. Boce. Sherry Nabil. Jihan Shu. Kalau dia orang kata tak puas hati, aku tak tahu nak cakap apa. Sebenarnya Nabil, lawak keda ni bila kita orang pentaskan, sebenarnya untuk hanya 100% untuk menghiburkan penonton. Sebab masa sekarang ni kita rasa banyak orang stres kan. Yes. Dekat rumah, dekat kerja semua. Saya rasa saya nak buat ni sekali setahun sebab hanya untuk melayar penonton-penonton dekat rumah yang datang sini, relax 2-3 jam, ketawa. Itu dah niat saya, memang senang. Nak hiburkan penonton, itu je. Bukan nak buat duit ke apa. Nak layan penonton, nak make sure dia happy. Memang murni niat dia. Sebab itu kita buat setahun sekali. Kita kumpul stres setahun. Untuk tengok yang lawak keda je. Setahun punya stres. Itu yang kita jumpa. Kita pun stres ni. Saya dengan Dato' Han semua, kita pernah jumpa yang sebelum masuk, macam
Mana yang kelakar sebab dia stres keluar elok macam senunglah masa Nabi tak ada orang beratur boleh tingkat sampai keluar Islam masa jaya lah sorry Nabi masa Nabi tak ada sorry Nabi itulah sebabnya tak ada orang beratur that's the only reason girl power sebenarnya untuk lawak kena Nabi dengan Lofa sebenarnya diorang guna gambar aku lah tahun lepas diorang tipu rakyat. Sebenarnya lawak dia kena ni, konten dia atau lawak dia untuk keluarga, isi-isi keluarga. Yes. Bukannya untuk dewasa. Kalau nak bawa kanak-kanak pun boleh. Boleh. Lawak-lawak Nabi je, lawak-lawak yang tek-tek. Tak ada, buci ada, semua ada kan. So kita ada cara-cara lain kita akan mempersembahkan lawak. Tapi tak sabar nak tengok Jihan dan Syuk. Sebenarnya. Yeah. Itu betul. Sebenarnya. Kita tak pernah tengok lagi diorang dah agak lama lah juga lepas SYJ. Ya, itu mungkin, pun dulu bertiga. Mungkin share dengan penonton apa yang diorang akan buat nanti on stage. Tak nak. Tak nak share apa pun. Fine. Eh, Nabi, boleh tak saya ajak band ni datang ke lawak kedai? Boleh tak ajak Khalid Basker? Boleh tak saya ajak korang nak, korang nak tengok Khalid Basker tak dekat lawak kedai? Yeah. Korang nak datang main nak lawak kedai? Ni, jemput yang datang. Macam ni jadi orang live. Saya jemput macam ni live. Saya tak fikir. Saya nampak yang main tengah syok. Apa kata yang datang lawak kedai? Okay, kita tiga hari main untuk menonton. Kita bing. 20 minit ke? Nah, honest. So cute. Okay, so arrange. Okay. Kita akan arrangekan. First time kita tengok Khalid Basker buat lawak. Tak payah buat lawak. Buat muzik je. Oh, buat muzik. Okay. Ingat buat lawak. Tak apa. Jadi kita ada satu game yang kita nak main dengan Dato' Hans dengan Nilofa. Okay. Start. Cheer. Kita nak game tengok. Game ni kenapa? Aku dah jadi mangsa ni. Ha? Game ni untuk apa? Game ni untuk tengoklah sama ada harapan itu masih ada atau tidak. Jadi? Kita akan main... This and that quiz. Kita Sherry akan tanya soalan. Berdebar pula aku dah. Dah sabar. Kenapa semua? Kalau debar maknanya masih ada cinta. Tak, kalau dengar je quiz ni macam debar. Nak menang? Nak menang. Oh, nak menang. Tak ada menang kan? Itulah orang perempuan kan, Dato' Hans. Nak menang je. Okay. So, Sherry akan bagi soalan. Mereka akan jawab serentak. Okay. Tengok. Okay. Adakah jawapan mereka synchronize ataupun... Synchronization. Okay. All right, ready? Okay. Let's go, Sherry. Okay, guys, ready? Relax. All right. Relax, Zofa. Okay, stand by. And coffee or tea? Tea. Betul. Island or city? Island. Island. Music or film? Film. Music. Backpack or wheels? Wheels. Okay, Coke or water? Water. Healthy. Adidas or Nike? Adidas. Forever Adidas. Okay. Party or bag? Bag. Party or bag? Sama, party or bag. Apa masalah? Tidur. Oh, tidur. Okay. MasterChef or Ellen? Ellen. Fruit or chocolate? Fruit. Sunrise or sunset? Sunset. Okay, last. Money or love? Love. Okay. Ada change ke? Ada change. Tak. Malu. Nak tanya juga. Kita main lagu. Kita nyanyi. Nak tanya juga. Saya dah curiga. Bukan. Nak tanya juga kenapa clash? Kenapa? Ailah penyebabnya. Ini bukan penghalang, pengadang. Igerang. Okay, Dato' Hans. Panggil semua orang tengok lawak ke dia. Silakan, jemput. Okay. Seri. Alright. Okay, jadi di mana? Okay, jadi ramai-ramai semua rakyat Malaysia, Brunei, Singapura atau di mana saja yang berada untuk datang ke Lawak Kedai 2016 pada 6 hingga 8 Mei ini. Datang ramai-ramai sebab ingat setahun sekali untuk kita hilangkan stres. Kalau nak tiket, pergi ke www.
redtix.com atau pergi ke Istana Budaya saja ataupun pergi Instagram saya Hans Isaac atau Sherry ataupun Aflin Harith, mana-mana pelawak-pelawak dalam Lawak Kedah 2016 ada ni. Ada nombor WhatsApp. Dan dapat ada WhatsApp number, ada WhatsApp tu, ada segalanya informasi kat sana untuk dapat tiket. Tiket mula dari RM48 sahaja. Alright. Kalau ada diskaun untuk 8 bulan untuk Mother's Day tu ada 20% diskaun, so RM48 tolak 20%. Tinggal dalam RM38. RM38 lah.